Hai guys dan selamat datang. Kebiasaannya kami akan buat ulasan mengenai jenama yang sudah biasa anda dengar, tetapi hari ini sedikit berlainan atau mungkin anda tidak biasa dengar, iaitu Lenovo Z5S. Mungkin anda tertanya-tanya juga, Lenovo masih buat smartphone ke masa sekarang? Jadi dalam ulasan kali ini saya akan cuba sebaik mungkin untuk jelaskan kepada anda peranti terbaru mereka ini. Lenovo terkenal dalam kategori laptop sama ada paling murah sehinggalah paling mahal yang boleh ditawarkan di pasaran. Lenovo Z5S terletak dalam kategori kelas pertengahan yang cuba mengambil hati anda sebaik mungkin. Seperti kali ini, ia menggunakan sistem operasi hampir stok Android dengan antara muka yang sangat ringkas seperti yang dijangkakan. Tetapi sebelum itu, kita bercakap tentang size screennya, iaitu 6.3 inci yang cukup terang di bawah cahaya matahari. Jenis rekaan skrin yang digunakan di sini adalah dinamakan sebagai takuk dewdrop. Namun tiada pilihan untuk menutup takuk di dalam tatapan. Jadi untuk anda yang biasa menonton video mungkin akan mengalami sedikit kesukaran. Namun dari sudut pandangan yang berlainan, skrin ini dapat memberi view yang luas tanpa perubahan warna dan sebagainya. Walaupun begitu, bukan semua perkara yang baik-baik sahaja, itu sudah pasti. Contohnya seperti anda tidak boleh melihat movie Netflix secara HD, jadi anda tersangkut pada 480p sahaja. Untuk penggunaan biasa mungkin tidak begitu risau, tetapi ianya sedikit kekurangan padanya. Sistem operasi yang hampir stock berasaskan Android 9 Pie. Bagusnya di sini seperti yang dijangkakan, UI yang diberikan di sini ringkas dan kemas sahaja. Swipe ke atas untuk pergi ke app drawer dan Lenovo turut meletakkan gesture mereka sendiri yang dinamakan 4D U-Touch, sama seperti yang ada pada peranti mercu yang agak mengelirukan ini. Sebelum kita pergi lebih jauh, ada baiknya jika saya jelaskan spesifikasi yang ditawarkan pada peranti ini. Dijana dengan chip Snapdragon 710 dengan jumlah memori 6GB RAM dan hanya 64GB storan dalaman bersama slot microSD secara hybrid. Menyokong Wi-Fi 5G juga turut diberikan untuk mereka yang mementingkan kelajuan internet yang pantas, dan kebiasaannya ianya digunakan di rumah kerana ruangan yang tidak begitu besar berbanding office. Sambungan lain seperti menyokong Bluetooth terbaru 5.0, USB-C untuk pengeja senar pantas jika mahu, dan 3.5mm biji audio untuk mereka yang gemar mendengar lagu secara berwayar. Peranti ini menggunakan 3 kamera utama yang mana menggunakan sensor utama 16MP, 8MP dan 5MP. Hasil kameranya pula bagi saya sudah mencukupi dengan keperincian imej yang diberikan. Fokus kami pada 16MP dan mode panorama. Jika kekurangan cahaya, gambar akan kehilangan ketajaman. Cara Lenovo hilangkan noise akan menjadikan imej kelihatan soft. Sama juga seperti kamera hadapan. Untuk penggemar beauty mode, anda sangat bertuah kerana aplikasi ini masih terdapat beauty mode walaupun sudah dimatikan. Bagi penggemar permainan seperti pemua pula, walaupun menggunakan chip pemprosesan kelas pertengahan seperti Snapdragon 710 dan 6GB RAM, ia dapat dijalankan dengan baik sekali. FPS yang konsisten dan grafik yang diberikan cukup cantik. Skrin juga dapat mendaftar pergerakan dengan pantas sekaligus memberi pengalaman permainan yang cemerlang. Namun, harus diingatkan cemerlang di sini hanya berdasarkan prestasi kelas pertengahan yang lain. Terdapat dua pilihan untuk menyakuci peranti dengan mudah dan satu pilihan untuk penggunaan password biasa. Imbasan wajah disertakan amat pantas menggunakan kamera bertakuk kecil di bahagian hadapan dan pengimbas cat jari di bahagian belakang yang dapat digunakan walaupun jari anda sedikit basah. Sepanjang penggunaan peranti Lenovo Z5S, ia dapat bertahan agak lama. Masa kiraan kami mencapai bawah 7 jam, itu boleh termasuk bermain pemua dengan aktif dan hanya sekadar membuka COC semata-mata. Ia baik kerana bateri yang dibekalkan hanya 3300mAh sahaja, mungkin kerana chip pemprosesan kali ini lebih power efficient berbanding sebelumnya. Kami tidak boleh katakan Lenovo Z5S ini antara yang moden di pasaran sekarang. Maksud kami adalah peranti di luar sana sudah pun beralih kepada kamera pop naik dengan skrin tanpa takuk. Chip pemprosesan 730 atau 730G, bateri pula sehingga 4000mAh pada lingkungan harga yang Lenovo Z5S tawarkan, iaitu RM1,299. Agak sukar untuk kami syorkan kepada anda buat masa ini. Seperti biasa, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.